Oke guys, kita akan coba main game Cat Mario versi Android yang dulunya pernah dimainin sama Reja Octavian di versi PC. Kita coba Cat Mario. Kita coba level 1. Jebakannya hampir sama kayak Cat Mario di PC. Ada awan. Ada awan bisa ya kejebur kan, sama jebakannya kayak yang di PC. Udah minus 38 nyawanya. Ya elah, susah banget. Astagfirullah. Oke, berhasil. Berhasil. Nah ini gue bingung di sini, pasti ini jebakan. Iya kan, bingung gue. Bingung gua, kejedot. Kita coba lagi, harus berhasil sekarang. Ya elah. Tahu deh ini niatnya bikin game ini biar apaan. Lama-lama gua banting HP. Stop. Padahal gua udah pencet loncat, tapi kagak loncat-loncat. Frustasi gua. Puyeng gua, udah 48.
Bingung gua. Goban tuh. Padahal gue udah mencet pas loh, mencet pas banget, tapi kagak loncat ya. Gue loncat bingung, ada tembok. Buset. Screennya juga kena keringat gua, jadi mencet sendiri. Kita coba, siapa tahu ada jalan di sini. Jalan kita pakai. Harus nyari jalan nih, kayaknya ke atas nih. Soalnya gue udah mencet loncat, kagak loncat loncat. Kecuali kalau loncatnya pas mau jatuh kita loncat malah kejeduk balok. Gue loncatnya sebelah kanan, nggak mau loncat ya.
lah. Gua pernah nendang ini ada jamur keluar. Ya elah gua jamur tai banget dah. Terus gua harus kemana nih, gua bingung. Kalau kayak gitu bisa langsung loncat, giliran yang di sono nggak bisa. Pengen nyangkut di situ kayak gimana ya tadi ya, gua kebetulan supaya bisa naik ke atas. Nah, iya. Udah gua pasrah, mending keluarin jamurnya aja gua. Bingung gua. Alhamdulillah. Buset dah, baru kelewat. Ntar gua usap-usap dulu ininya apa? Usap-usap dulu LCD-nya. Soalnya banyak bekas keringet tangan, takutnya ntar loncat sendiri. Udah capek-capek gua jauh. Semoga di sini nggak ada apa-apa gitu, nggak ada checkpoint. Anjing malah ngecat-ngecat sendiri, tai dah.
biasanya ada jebakan, kok gak ada jebakan ya? Anjing, paku noblos. Kata gua juga apa, paku noblos. Kalau menurut gua tuh tadi loncatnya harusnya tinggi banget, jadi biar kita jalannya di atas. Jadi kita enggak lewatin paku. Anjing, itu sendiri. Bingung gue lewatinnya kayak gimana gitu. Rumah sedikit lagi, malah ketiban paku. Lama-lama gue bawa helm nih. Oke, gak boleh nyerah. Kita harus coba kayak gimana jalan keluarnya. Lupa gue. Ini checkpoint ada ke di mana gitu. Biar gue enggak ngulanginnya jauh-jauh amat. Thank you.
Astagfirullahaladzim, gemes dah ini game. Bingung gua, nyerah gua ini. Gue bingung di sini nih, harus ngapain gue? Soalnya tiangnya juga nutupin awan. Kejedot bata. Anjing layar sentuhnya ini. Layar sentuhnya. Aduh. Nah, menjerit-jerit sendiri kena keringet. HP yang gak punya salah jadinya sama gua digubug-gubugin. Kasian juga gara-gara Cat Mario. Gua bingung. Nyampe 100 gua udahan dah. Rencana gue dulu ke bawah dulu, ntar ada koin, ntar gue tendang, coba naik ke sana, siapa tahu ntar ada patah lagi banyak.
gitu. Coba aja gue lompat nih terakhir, kalau misalkan gagal udah gue udahan deh, udah mau setengah jam satu stage ya gagal kelar. Tapi gue penasaran ya, pas 100 aja dah. Nah, akhirnya nyampe juga, coy. Ya. Tamat.